Halo sahabat milenial, namaku Budi. Pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Salah satunya yang berada di Mitra Tani Sedang Mulyo 5 ini. Apa usahanya? Ikuti aku terus ya. Gabungan kelompok tani, khususnya kelompok tani Sedang Mulyo ini, berada di Dusun Bawang, Desa Tukang, Kecamatan Babilan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Produk yang diproduksi kelompok tani Sedang Mulyo 5 ini ada banyak loh. Bibit porang merupakan produk unggulan kelompok tani ini. Adapun jenisnya adalah bibit katak porang, bibit ubi porang, dan bibit polybag. Porang ini sangat bagus untuk terobosan ekonomi desa. Baik Pak, untuk motivasi dengan budidaya porang ini apa Pak? Motivasi saya masalah, ya saya itu kan ya dipandang masyarakat ya epa-epa saya itu didepankan kan gitu ya. Yeah. Saya memberi contoh bagaimana caranya untuk mencari ekonomi yang lebih bagus atau gimana untuk terobosan-terobosan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kan gitu. Sekarang itu saya membangun anak-anak muda untuk menggugah dia untuk menjadi petani, karena petani itu tidak remeh, petani itu sangat bagus, sangat mandiri, petani itu sangat memang jos. Semboyan saya itu petani tangguh. Mobil saya pun saya tulisi petani tangguh. Pesan yang dapat kita ambil dari Pak Dadi adalah kita sebagai generasi milenial harus tangguh, cerdas, tangkas, dan berjiwa bisnis. Semoga dengan videonya ini menginspirasi sahabat milenial semuanya. Jangan lupa dengan slogan ini. Milenial tangguh, cerdas, tangkas, berjiwa bisnis.